Ayo dong, kita ngumpul lagi, have fun, seru-seruan, rame-ramean, dan pokoknya go crazy, have fun sama semuanya. Oh my god, aku gak sabar banget mau ketemu kalian semua. 2016, udah 2016, kita udah lama gak ketemu nih. Can't wait to see you guys, mwah, see you soon. Berapa bulan ya? By the way, Dava mana? Oh iya, Dava. Yeah. Sorry banget, aku lupa kasih tahu kalian. Mereka tuh lagi fully packed banget. I'm so proud sih. Dava is like so into producing and music and stuff. Kalau Meni ya sekolah. Kita kan ada waktu bareng-bareng nih. Kita ngelakuin sesuatu yang seru yuk. Ayo, ayo. Apa hal yang kalian belum pernah nyoba karena kalian takut untuk ngelakuinnya? Tadi dulu deh. Apa? Aku tahu apa. Hai, gue Nadine Emanuela Wawuruntu. Gue anaknya Japri Wawuruntu, sama rencana ya. Perubahan dari diri gue adalah gue jadi orang yang jauh lebih sensitif mungkin ya. Kalau dulu orang nanyain soal cowok, enggak ah ntar dulu gue lagi gak mau pacaran, ah walaupun emang kadang-kadang suka baper-baper dikit. Sekarang gue jauh lebih fleksibel dalam menerima laki-laki yang emang mau masuk dalam hidup gue. Yang gak berubah dari gue adalah gue masih tetap petakilan, tetap cerewet, and I still put the passes. Kalau aku pengen nyobain ngelakuin sesuatu yang positif, terus kita semua kasih senyuman buat orang lain. Gue Brian Salim dan gue anaknya Ferry Salim. Sekarang gue bisa bilang diri gue half boy half man. Gue belum main banget karena gue masih anak muda, gue masih suka main-main petakilan, tapi gue tetap punya jiwa yang gentleman sekarang. Yang paling penting, gue sekarang udah gak segenit dulu, karena sekarang gue udah mulai mempelajari pikiran wanita. Kalau wanita itu bukan suka cowok yang genit, itu mah anak kecil perempuan. Karena prinsip gue sekarang adalah one woman, one love for one life. Aku belum pernah kayak ke tempat yang kayak forest and stuff gitu. Terus aku kan rada takut sama hutan, so I guess I want to like try camping. Hal itu seru sih. Itu seru sih. Gue Valerie Thomas dan gue anaknya Jeremy Thomas. Ada dong yang berubah dari aku itu, kalau misalnya orang-orang nanya, muka aku masih gini? Aku jawabnya, enggak dong, sekarang gue udah gini. Buat aku kayaknya putus cinta itu yang paling bikin aku ada perubahan positif. Dulu aku males-malesan, orang tua aku juga gak aku dengerin karena aku mikirin perasaan satu cowok ini. Aku lebih mentingin keluargaku. Pengen banget sih nyoba manggung di depan kayak penonton, tapi aku kayak gugup banget gitu, selalu stage fright. My name is Sean, I am the master of the universe. Paling cuma nambah umur, maybe nambah bijak juga. Di antara teman-teman aku ini, aku masih paling pemalu dan pendiam ya. But it's cool. I'm just being me. Kalau aku orangnya nggak merasa ekspektasi orang gitu. Jadi orang mau mikir apa gitu ya, urusan mereka gitu. Itulah aku gitu. Gue lupa bilang sama kalian. Apaan? Gak apa-apa kan kalau gue ajak teman satu. Ya gak apa-apa sih. Aku sih gak ada masalah. Siap. Aku siap juga enggak. Tapi siapa? Aku kepo banget. Emang dia sekarang mau kesini? Siapa sih? Oh, dia udah on the way sekarang. Udah on the way. Udah. Hah? Siapa? Guys, ini teman gue, Nadira. Kenal. Kenal banget. Hai Dira. Halo, saya Nadira Adnan dan mama saya ini Beatrice. Jadi mamaku itu dulu pernah main film di Indonesia di tahun 1980-an. Tapi setelah dia nikah, dia pindah ke Malaysia karena papa di sana. Agak ikutin jejak mama sih, tapi mungkin mama di dunia perfilman dan aku di dunia nyanyi. Meskipun aku dari kecil di Malaysia, tapi aku ngejar cita-cita aku di sini. Selain nyanyi, aku juga belajar. Aku mau jadi dokter. Kenalin, ini teman aku, El. Halo. Halo, nama gue El Rumi. Gue anaknya Ahmad Dhani dan namanya Estianti. Punya orang tua musisi bikin gue lebih akrab sama musik dari kecil. Dan gara-gara itu suka musik juga. Kalau kata orang-orang sikapnya sih lebih mirip ayah, tapi cara ngomongnya mirip bunda. Cepet, belibet. Mungkin orang kalau ngeliat gue pendiam, padahal mah enggak.
kata teman-teman gue tuh orangnya jahil, gangguin orang mulu, bahkan sampai dijulukin El itu jahil gak ada matinya. Gue tuh orangnya anti pencitraan, kalau gue A ya A, tapi ke guru pencitraan sih. Terus kamu sekarang sibuk apa? Kamu apa kabar?